Kebesar dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumedang yang ke-445, sejumlah ASN berprestasi menerima penghargaan dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Setelah melakukan apel peringatan HUT Sumedang, peserta apel meneruskan rangkaian acara dengan melakukan ziarah ke makam pendiri Sumedang di 3 lokasi. Peringatan Hari Jadi ke-445 Kabupaten Sumedang yang digelar di Lapangan Pusat Pemerintahan Sumedang atau PPS pada Rabu pagi 26 April 2023 berlangsung cukup meriah. Kemeriahan tersebut nampak dari para peserta yang mengenakan baju adat Sunda dan para tamu undangan yang hadir. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam mensukseskan Sumedang dari awal hingga saat ini di masa kepemimpinannya. Menurutnya, dengan kerjasama semua pihak, Sumedang bisa menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, agamis, profesional, serta kreatif. Pertama, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat Sumedang, baik dari aparat Pemda, TNI, Polri, pimpinan DPRD dan anggota DPRD, serta seluruh stakeholder dari Sumedang atas dukungannya, partisipasinya, kerja kerasnya, kerjasamanya untuk membangun Sumedang menuju Sumedang simpati, Sumedang yang sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif. Mudah-mudahan apa yang telah seluruh rakyat Sumedang dedikasikan, curahkan untuk kemajuan Sumedang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami selama ini, belum maksimal dan jauh dari sempurna, tapi kami bertekad terus berikhtiar untuk memaksimalkan pekerjaan ini, terutama di akhir masa jabatan tahun ini, sehingga apa yang telah ditetapkan dalam capaian kinerja Sumedang Simpati bisa terwujud, yang pada intinya adalah bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain menggelar apel, Bupati beserta Wakil Bupati pun memberikan penghargaan kepada sejumlah ASN yang berprestasi khususnya dalam memajukan Sumedang. Penghargaan yang diberikan kepada sejumlah ASN berprestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi dan inspirasi terutama untuk ASN yang lainnya dan warga Sumedang untuk turut berkontribusi bagi perkembangan dan pembangunan Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.